Halo semua, di video kali ini saya akan membuat Indomie seblak goreng. Bahan yang dibutuhkan ada 2 bungkus Indomie goreng, 5 buah pentol bakso, 3 buah sosis, 2 butir telur, 1 batang daun bawang, 1 ikat sawi hijau, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 ruas kencur, 5 biji cabai rawit, 2 buah cabai merah, 10 biji merica dan penyedap, 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok makan garam, dan 400 ml air. Untuk menumis bumbu, kita siapkan secukupnya minyak goreng. Haluskan bumbu bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit, dan cabai merah. Tambahkan juga merica, penyedap, gula pasir, dan garam. Bagi yang ingin menggunakan blender juga bisa supaya lebih cepat. Iris tipis-tipis daun bawang dan sayur sawi.
potong kecil-kecil sosis. Potong kecil-kecil kentang bakso. Tuangkan minyak goreng untuk menumis bumbu. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita tumis. Masukkan irisan sosis dan bakso. Tumis sampai meresap dengan bumbu. Masukkan 400 ml air. Aduk-aduk, lalu kita tunggu sampai airnya mendidih.
Masukkan 2 bungkus Indomie goreng. Tambahkan bumbu Indomie ke dalam wajan. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan 2 butir telur yang sudah dikocok terlebih dahulu. Lalu diaduk-aduk. Apabila mie sudah matang, masukkan sayur sawi dan daun bawang. Matikan kompor. Ini dia Indomie seblak goreng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.